Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi. Jadi di video kali ini gue akan menggacha di event Lucky Tracer. Kita penasaran, gue penasaran gengs ya, event Lucky Tracer kali ini apa sih ninjanya? Oke, kita buka aja, kita klik event Lucky Tracernya. Dan ternyata di sini hadiahnya adalah Sasuke Crucis Seal dengan Kimimaro Crucis Seal. Oke, simak video ini sampai selesai biar kalian mengerti apa yang gua bahas. Selamat datang buat kalian yang baru datang, silakan di like, di subscribe, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin amin ya Allah rabbal amin. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua tentunya guys. Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasnamakan gua. Jadi yang asli hanya di YouTube Bang Cepi. Oke, langsung aja kita akan menggacha di Lucky Tracer ya. Bang, apakah event Lucky Tracer ini worth it? Worth it gengs ya untuk kalian gacha. Tapi kembali lagi kepada kalian. Karena bulan ini itu belum ada event GP atau event group purchase, mending kalian tabung dulu gengs ya. Kalau kalian gatel pengen gacha, silahkan tonton video gue ini guys ya. Biar rasa gatel kalian, nafsu kalian hilang untuk menggacha. Oke? Di sini, kenapa gue bisa bilang event Lucky Tracer itu worth it untuk digacha? Yang pertama, kadang-kadang kalau kita hoki, balik lagi guys ya, balik lagi ke hoki. Kalau kita hoki, kita bisa mendapatkan yang namanya gold ya. Bukannya kita ngabisin gold, malah kita dapat banyak gold. Kayak gitu gengs ya. Dan yang kedua, walaupun kita menghabiskan gold, tapi kita di sini bisa aja dapetin cashback gengs ya. Dapat beberapa cashback. Yang jadinya kita menghabiskan gold dan alhamdulillah dapat kembalian gitu, walaupun nggak seperti semula. Misalkan gua mau menghabiskan 17.000 gold. Dapat cashback berapa gitu. Ya, intinya kan dapat kembalian lah, kayak gitu gengs. Itu gengs ya, yang membuat Lucky Tracer ini worth it. Yang ketiga, wih ada yang ketiga bang, ada. Yang ketiga di sini kalian masuk ke fitur sub ya. Nah, di sini ada yang namanya 16 quality Vivon Shard. Bagi kalian yang sering ikut event score matching atau score match, nah, kumpulin ini guys ya, ini bisa ngasih hadiah banyak, maksudnya hadiah banyak, skor banyak, poinnya banyak di score match ya, bukan hadiah banyak tapi skornya yang banyak gitu kalau misalkan kita ngumpulin ini. Ini bener-bener ini sih worth it banget untuk kalian ambil. Nah terus selanjutnya kalian bisa ambil ini, kalau kalian ingin upgrade combo card kalian bisa ambil ini guys ya, 16 quality shard selection cheese. Kalian bisa ambil ini. Kayak gitu gengs. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian guys ya. Terus udahan nih bang kontennya? Enggak dong, kan gue mau gacha. Karena tangan gue sendiri udah gatel banget pengen gacha gengs ya. Sorry, gue sulit ngomong karena ada permasalahan gengs ya. Oke, kita langsung menggacha, menghabiskan sebanyak 17.000 gold. Sebelum kita menggacha, langkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, kita buka lagi Lucky Tracer. Langsung aja kita akan gacha. Yang gratisan dulu deh, kita gacha guys ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita gacha yang 680 kali. Kita gacha sebanyak 25 kali gengs ya, sama dengan 17.000. Nanti abisnya itu pokoknya sebanyak 17.000 dan menyisakan sebanyak, wah mantap, alhamdulillah dapat Amekakure Gold Ribbon 1 sama yang ini guys ya, cashback. Nanti sisanya itu sebanyak 18.000 gengs ya. Kita menghabiskan sebanyak 17.000. Oke, kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim.
Hoki kah dapat gold lagi kita? Wah, Mega Kure Gold ya, lumayan, alhamdulillah. Oke, kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat, jadi 4. Oke, kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat apa nih? Dapat ini lagi ya, saya alhamdulillah ya, saya udah dapat 4. Oke, kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat 5. Oke, kita gacha lagi yang 1 kali dan kita gacha yang 10 kali, guys ya. Jadi kita gacha 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, enggak dapat, enggak apa-apa, kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat trio, guys, banyaknya ya. Kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baru dapat 5, gengs ya. Baru dapat 5, tapi lumayan lah ya. Kita akan menukarkan Kimimaro atau Sasuke. Oke, nanti aja gengs ya, terakhir ya. Kita pilihnya, tapi sekarang kita fokus untuk menggacha dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dapat. Oke, wah mantep gengs ya. Dapat cashback banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah pasti dapat cashback sih ya. Kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat gold ribbon lagi 6 ya. Mudah-mudahan bisa dapetin 6 lagi. Langsung aja dapetin 6 ya. Mantep sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pas gue berhenti di poin 2500, gengs. Ini baru 1350 ya. Oke, dapat cashback. Alhamdulillah. Ayo dong, dapat gold hitman dong. Omega Kure gold hitman ya. Dapat 7, alhamdulillah. Kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat cashback. Gacha lagi untuk mempercepat gengs ya. Oke, kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat lagi, alhamdulillah. Perlu berapa lagi? Perlu 3 lagi gengs ya. Perlu 3 lagi gengs. Kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat gengs, dapat 9, 2 lagi. Ayo, optimis, dapat. Bismillahirrahmanirrahim, dapat. Optimis. Oke, kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dapat dong. Aduh. Ayo dapat 2 lagi, bismillahirrahmanirrahim. Pasti dapat. Oke. Poin gue udah 2500, guys ya. Poin gue udah 2500, main sih. Cuman gue belum ngabisin 17.000 dan ini juga kurang 1, guys ya, kurang 1 lagi. Oke. Jadi kalau misalkan kita dapat berapa nih? 11, kita dapetin Kimimaro atau Sasuke ya. Oke, kita gacha lagi, gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dong. Ayo dong, dapat dong. Waduh. Sinyalnya, gengs. Oke. Dapat. Wah. Sekali lagi, gengs ya. Bismillahirrahmanirrahim, dapat. Aduh, nggak dapat gengs ya, kurang 1 gengs. Yaudahlah, kita gacha lagi gengs ya. Gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, akhirnya dapat Kings ya. Menghabiskan 18.000 gold. Coba kita lihat di event. Kita sudah menghabiskan berapa gold? Kita menghabiskan sebanyak 17.000 ya, 17.748 gold. Lumayan. Nah, sekarang penentuannya. Bang, pilih Kimimaro atau Sasuke Cursed Seal? Bagusan yang mana, Bang? Kalau menurut gua, gengs ya, menurut gua pribadi, kalau Sasuke Cursed Seal ini gampang banget digunain, maksudnya gampang banget ulti di awal run kalau di arena. Gampang ya. Kalau Kimimaro agak sulit. Kenapa gue bilang agak sulit? Karena dia cakranya itu sulit didapat ya. Nggak cuman di Cursed Seal aja, tapi ada perlu syarat lain supaya si Kimimaro ini bisa ulti. Kayak gitu gengs ya. Jadi kalian bisa memilih sendiri mana sih yang worth it, mana yang enggak. Nah, di sini gue udah punya Sasuke Cursed Seal. Gue belum punya Kimimaro, jadi gue mau milih Kimimaro ya. Karena udah punya si Sasuke, gue pilih Kimimaro. Oke, kita exchange aja. Alhamdulillah, mantap yang saya dapat bintang 3. Menghabiskan sebanyak 17.000 gold. Oke, gue Bang Cepi, pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you next time, bye-bye.